tapi masih tetap jaga apa namanya kebersihan, pakai masker. Sekarang lagi apa pakai masker soalnya. Terus lagi penting hidup bersih aja sih, hidup bersih terus jaga pola hidup yang. Tapi kamu kemana-mana tipe yang selalu bawa masker, sarung tangan, hand sanitizer? Enggak harus sih, penting pakai masker terus sering apa cuci tangan yang bersih, udah gitu aja. Enggak harus pakai apa sih. Dia menanggapi YouTube KKI yang trending nomor 1 di dunia seperti apa ya tanggapan lo? Excited, bangga sama YouTube-nya bisa trending satu ya? Satu. Sekarang udah hampir 20 juta viewers kan kalau saya tidak salah. Bangga. Terus kemarin sempat ngasih ucapan juga sama si. Secara langsung apa lewat telepon atau gimana? Lewat telepon, soalnya kalau misalkan secara langsung nggak bisa, soalnya biar di Jakarta ini di Nganjuk. Banyak yang bilang lagu itu ditujukan untuk Rio, gimana tanggapan kamu? Soal video klipnya itu mungkin kalau misalkan tentang Rio sebenarnya nggak ada masalah sih, sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang kemarin sempat Rio apa bermasalah itu yang soal video apa tuh klarifikasi yang dia ketika itu ya. Kemarin si Keke itu sempat cerita kalau misalkan yang buat video itu bukan dari dia sih, bukan maksudnya bukan maunya dia tapi dari maunya si cowok itu, si apa namanya Keke itu. Keke dihasut sama cowok-cowok yang sekarang lagi bareng sama dia itu. Masih jaga hubungan gak sih tapi? Sampai sekarang baik. Baru baik setelah dia lagi ada berflip sama si cowok. Baru kebongkar juga berarti ya? Baru kebongkar juga. Iya, belakangnya lagu ini dijadikan masalah gitu, disebut plagiat lagunya Rini begitu ya. Iya. Nah, tanggapan lo seperti apa? Lo melihat ini ada unsur plagiat gak sih dari Kiki sendiri? Mungkin dalam unsur plagiat itu mungkin yang lirik yang bukan boneka itu kali ya. Mungkin dari situ. Jadi kayak kemarin sempat di video sempat siapa tuh namanya tuh Rio ya. Sempat di langsung di apa klarifikasi sama yang punya lagu aku bukan boneka itu. Mungkin unsurnya itu yang itu kali yang bukan boneka itu. Jadi problem sama si itu. Untuk aku kemarin aku sempat bilang sama Keke kalau misalkan bikin video atau bikin apa segala macam itu jangan ada unsur terkait orang lain. Berarti bisa dibilang sebelum pembuatan video klip itu Keke sempat minta pendapat dulu gitu ya? Enggak pernah. Oh enggak. Dan aku juga enggak tahu kalau misalkan dia bikin video. Tapi ada ketakutan dari Keke tentang kriminal gitu, takut di penjara atau seperti apa sih? Katanya sih kemarin dia takut karena udah bikin lagu seperti itu, karena lagunya ada unsur dari unsur lagu yang sebelumnya yang judulnya Aku Bukan Boneka. Ini kan liriknya kan apa ya, Aku Bukan Boneka, jadi mungkin hampir sama gitu, mungkin maknanya mungkin sama. Kalau dibilang nyesel nggak sih aku sama kayaknya ada keinginan untuk balik nggak sih pas dia bikin video itu? Sebenarnya nggak ada sih. Sekarang malah bersyukur bisa lepas dari dia ya. Setelah dia bikin video itu, video apa? Klarifikasi soal bisa dihubungi. Melihat video klipnya yang begitu totalitas pakai makeup dan segala macam banget. Komentarnya seperti apa sih? Ya itu. Cantik ya? Cantik banget. Nggak bikin jadi ilfil gitu? Ada sih sebagian dalam video bocor ya. Ini kayak contohnya ada waktu dia sebelum naik apa tuh becak itu ya. Becak itu ada motor yang bocor di belakangnya sama ada orang yang kayak apa gitu 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 kayak ya apaan sih gitu. Bisa trending gini kayak masih banyak yang apa karya-karya yang bisa kita up, bisa angkat. Malah kenapa kayak cuma video-video kayak gini kayak langsung trending gitu. Kayak sayang banget sampai
Lady Gaga, Blackpink bisa kalah sama kayak gitu. Oke, wow.